main. Aja face shield-nya dulu bentaran. Ya. Aku akan melakukan jurus susu C ya. Ada jurus susu ada A, B, C dan ini yang C kan? Ini C. Aku tahu. Keren. Ini C. Sana lu ke belakang. Ke belakang. Lah pasti ke belakang. Nanti kenapa lu? Ya, siap ya. Oke. Cuman setengah set ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Silakan. Mulai deh. Juara berapa di USU? Pernah juara 1, pernah juara 2, pernah juara 3. Oh my god. Ini keren banget. Ya sebenarnya Buti malah taunya pada saat setelah ketemu ya? Iya. Oh, iya. Tapi waktu lihat Instagramnya Michelle sih tahu dia bisa USU. Oh my god. Seru juga ya gitu. Oke, tapi justru ini katanya Buti turun langsung loh. Ini seorang Titi DJ yang turun langsung untuk melatih vokal dan juga koreo mereka, benar? Iya. Enggak. Maksudnya gini, ada vocal coach, yeah. Jadi ada yang pelatih suara, ada juga yang latih dance. Okay. Cuman memang ujung-ujungnya pasti aku lihat lagi gitu. Okay. Sebenarnya sih ada arahan ya? Dari aku untuk si vocal coach sama si koreografernya. Okay. Okay. Gitu. Jadi memang sebenarnya lagu-lagu anak dan yang lainnya harus dari kita yang sama-sama mau mendorong nih. Iya, iya kan? Betul. Karena ruang lagu anak pun aku akui itu sulitnya bukan main. Sekarang ya, zaman sekarang ya. Iya, sulitnya bukan main. Jadi mudah-mudahan semua berbagai acara juga ikutan berlomba untuk mempromosikan terus anak-anak Indonesia sehingga mereka punya idolanya. Betul. Gitu. Jadi anak kecil nggak menyanyikan lagu-lagu cinta yang tidak sewajarnya, ya. Oke. Okay. Setuju banget. Kebetulan ini ada Dear Juliet ini kan tadi kan Buti udah ngomong Cowboy Junior. Kita langsung panggil ini adalah ini seniornya Cowboy Junior. Ini ya? Mantan boy band. Iya. Boy band. Jadi kita panggil langsung ini dia Bastian Steel. Kiki, tapi beda kikinya sayang. Kiki siapa? Kiki Fatmala. Oke, okay. Ini kenapa keluar yang bertiga sih? Karena kami dari grup Cowboy Senior. Senior. Oh. Udah senior sekarang. Oke, okay. Dan sekarang kita sebenarnya bukan Cowboy Senior kali apa ya, tapi Cowboy Tubang kali ya. Oke. Okay.